Soalan seterusnya. Hukum peniaga melaksanakan urusan jual beli dan orang wajib dan orang yang wajib jemaah, adakah haram jual beli tersebut? Jawabnya, apabila dilaungkan azan jumaat, maka orang yang wajib jumaat haram berjual beli. Faham? Jual beli itu haram. Maknanya dia jual itu haram berdosa, dan yang membeli itu haram berdosa juga. Adapun orang yang tak wajib sembahyang jumaat, tidak haram. Macam kanak-kanak wajib sembahyang jumaat, tak wajib, dia jual beli selepas azan, tidak haram. Orang puan wajib tak sembahyang jumaat, tak wajib, jual beli lepas bang-bang, tidak haram. Yang haram orang yang wajib hadir jumaat sahaja. Eh? Dah jual beli dia sah tak? Sah jual beli. Tapi perbuatannya haram. Eh? Soalan seterusnya.